Nah, ini guys, kita lagi masang sirine patwal custom Senken di Honda Beat. Beat lama ya. Nah, untuk penempatan speakernya kita taruh di sini guys, di bawah ya. Ini udah terpasang. Nah, kita pantau. Wah, udah kelihatan guys. Kelihatan putih ya. Di sini ya, corongnya dilepas. Nah, gampang lah, tinggal buka aja ini. Lalu kita kasih tahu cara ngambil setrumnya. Ngambil setrumnya saya kasih tahu dari kotak ya. Nah, mana kotaknya? Kontaknya ngambil dari mana ini? Wah, kontaknya dari mana ini? Di Hayati Aki, karena Aki langsung. Oh, langsung ke Aki ya? Nah, ada di sini kontaknya? Ini kontak. Nah, ini kontaknya ada di sini ya, ngambil kontak aja bisa. Karena ini si abangnya pengen dari Aki. Dari Aki langsung. Bebas ya, gimana yang punyanya saja. Dan untuk ground-nya, pasang ke body aja. Ini di sini ada sih kontak. Nah, kabelnya warna namanya warna hitam putih ya. Nah, dari sini guys, hitam putih. Tapi ini berhubung pengen ke aki, pakai tombol lagi. Udah nyala belum nih? Aduh, tinggi banget ini motor. Udah nyala ya? Udah nyala. Untuk tombolnya nanti di sini ya, kita tes. Suara panjang di sini ya. Nah, nanti di sini guys, nempelnya ya. Mantap. Monggo guys, mau silakan tinggal colek saya dari DSS Persib Bandung. Check it out. Mana yang punyanya? Halo Bang, dari mana Bang? Dari Pojong Angsa, Pojong Soang ya guys. Monggo guys yang mau merapat, kita buka sampai jam 8 malam ya. Ini kebetulan udah pada beres. Nah, ini agak lenggang guys, karena kita akan menjelang bulan puasa. Menjelang berbuka. Apa balelol. Motornya fit guys. Balelol. Mantap. Wah, ini D2 mini. Kita pakai sampel guys. Ini lumayan cahayanya guys, kecil-kecil cabai rawit. Nah, ini lampunya ya. Terang banget ini. Terang banget. Kecil-kecil cabai rawit. Ini kebetulan kita tokonya di Jalan Raya ya. Jadi ini dari Bogor, dari Tangerang, dari Jakarta. Kalau mau mampir, monggo di Antosnya. Check it out.